Nah baik sahabat, assalamualaikum, jumpa lagi ya di dapur Mas Kamto. Nah untuk video kali ini saya akan memberi tips bagaimana cara membersihkan ayam untuk jualan, karena ayam untuk jualan ini harus dibersihkan benar-benar bersih. Kalau tidak, ayam yang kita jual ini cepat mudah basi. Nah bagaimana agar tidak cepat mudah basi? Nah berikut tipsnya ya sahabat. Nah karena ayam untuk jualan pecel ayam ini, ayamnya kan setelah direbus itu akan dipajang ya sahabat. Nah bagaimana agar tahan lama? Nah pertama ini kita harus cuci dulu seperti ini ya. Nah ini kita buang cuci buang darahnya. Nah ini pertama kita cuci dulu seperti ini, kita buang. Nah ini karena darah-darah dari ayam ini juga kalau nggak cepat dibuang ini mempengaruhi rasa juga. Nah baik, kita bilas dua kali untuk membersihkan darahnya. Nah baik, setelah kita cuci bersih seperti ini, kita telah buang darahnya, baru nanti kita bersihkan untuk membersihkan bulu-bulu yang masih menempel dan minyak-minyak atau lemak dari ayamnya kita akan bersihkan juga. Nah baik, berikut caranya. Nah sekarang kita siapkan wadah lagi. Nah ini kita cuci. Nah nanti ayam kita masukkan ke sana. Nah baik, ini kita siapkan wadah ya. Nah ini kita beri air. Nah lalu kita bersihkan bulu. Nah ini bulu-bulu seperti ini, bulu-bulu halus. Nah ini kita bersihkan. Lalu minyak-minyak atau lemak ya yang masih menempel, nah ini kita bersihkan. Nah seperti ini. Nah juga ada darah-darah atau darah-darah beku yang masih ada dalam daging ayam, nah ini kita lepas, kita buang juga. Ini juga yang bisa mengakibatkan ayam mudah basi. Nah baik, kita cuci dengan teliti ya. Nah baik sahabat, nah ini sudah selesai. Kita sekarang untuk cekernya. Nah ini untuk ceker kita usahakan kalau beli, ini kan dikasih ceker, ini minta dipotongkan kukunya sekalian dari pedagangnya ya. Nah baik, nah ini sisa-sisa minyak dan bulu-bulu kotorannya ya. Nah ini kita saring, kita tampung, nanti kita buang. Nah baik, nah ini cekernya, tinggal kita bersihkan lagi. Nah kita ambil cekernya, ini bisa dibikin tusukan ya, dibikin sate-sate. Nanti cekernya ini juga bisa laku. Nah baik, selesai ya. Nah baik sahabat, nah sekarang yang terakhir kita bilas lagi. Nah ini kita bilas seperti ini. Nah ini kurang lebih sebanyak dua kali ya untuk ngebilasnya. Nah, ini bilasan yang terakhir setelah kita bilas yang kedua tadi. Nah ini kita bilas lagi. Nah ini bilas yang terakhir, lalu saatnya pemberian bumbu nih sahabat. Nah baik, nah ini memberikan garam sahabat. Ini saya gunakan ayam 19 ekor. Nah ini cukup dengan satu bungkus garam. Nah ini garam ukuran yang bungkusan sedang ya, bukan yang kecil. Nah lalu untuk bumbunya, nah ini untuk bumbunya saya gunakan sebanyak 17 sendok. Nah, ini cukup ya untuk 19 ekor ayam dengan 17 sendok bumbu. Nah ini karena ayam kita ungkep ya, tidak direbus. Nah lalu kita berikan air untuk melarutkan garam dan bumbunya. Nah kemudian ayam kita masukkan ke bumbu, kita aduk sampai rata untuk bumbunya nanti, lalu kita akan ungkep. Nah baik sahabat, selesai sudah cara membersihkan ayamnya supaya ayam tidak mudah basi dan tahan lama. Nah sekarang kita siap ungkep. Nah kita tambahkan daun salam dulu dengan batang serainya. Nah baik, kemudian kita siramkan untuk sisa bumbunya. Nah ini kita siramkan seperti ini. Nah baik sahabat, siap kita ungkep. Nah bagaimana, cukup mudah ya cara membersihkan ayamnya dan untuk mengungkepnya. Nah terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah nonton video ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.